baik itu Pak Hakim, baik itu saksi, baik itu para peserta itu sendiri, yang akan disebarkan, insya Allah tentu akan memberikan keterangan-keterangan dan kesaksian-kesaksian itu dengan sebenarnya dan juga dengan seadil-adilnya akan diputuskan oleh Bapak Hakim. Dan juga apapun yang menjadi keputusan Hakim itu harus dan wajib diterima. Nah, tidak ada protes, tidak ada. Ini adalah keputusan final dari Hakim, insya Allah nantinya. Jadi selamat mengikuti isbat nikah bagi seluruh peserta yang sudah hadir dan juga bagi para saksi. Juga kami ucapkan selamat bersaksi dengan sejujurnya, dengan sebenarnya. Ini juga mudah-mudahan menjadi amal soleh dan juga menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan Kota Langsa pada masa yang akan datang. Barangkali demikian sekian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara atau kegiatan isbat nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin dalam wilayah Kota Langsa tahun 2017 yang didanai oleh Dinas Agama Islam Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh, secara resmi kami nyatakan dimulai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.